Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, jumpa lagi bersama channel Nike Mamut. Ini kesempatan kali ini saya akan membuat pesawat jet ya, tapi ala saya ya. Ini nggak pakai pola, tinggal langsung garis dan potong aja ya. Ini saya menggunakan gabus biasa ya, gabus tadi beli di fotokopi. Ini tebalnya 1 cm dan panjangnya 1 meter ya, lebarnya 50 cm. Oke, sekarang kita lanjut garis dan potong ya, zoom. Ini dia, ini bentuknya ya. Ini sudah saya potong. Ini bagian bawah ya, barat kata bagian badan, taruh di bawahnya sini. Ini biji, dan ini bagian ekornya segini ntar, dan ini yang ini bagian sayapnya. Nah, ini bagian sayapnya ya. Zoom, sekarang kita lanjut lem ya, bentuk aslinya gimana ntar kita lihat dulu nanti hasilnya. Wah, ini dia ya bentuk aslinya. Jadi ini bentuk aslinya, ini saya bikin asal-asalan ya, tanpa pola blas. Ini cuma coret-coretan aja, langsung digaris di gabusnya ya. Ini saya menggunakan gabus setengah apa 1 cm ya. Ini cukup satu lembar. Cukup satu lembar gabus. Ya, panjang 1 meter, lebar setengah meter gabusnya ya. Jadi seperti ini. Ini bagian dalamnya. Ini bagian bawah seperti ini ya. Tembus semua. Jadi enggak, biar enggak ada hambatan angin ya. Terplong. Mantap. Ini tinggal lanjut pasang elektrik aja ya. Posisi elektrik sini ya, kalau enggak di atasnya atau enggak di bawahnya ya, kasih kedudukan aja ya buat motornya ya. Ini gampang banget bikinnya ya, mudah. Zoom, sekarang tinggal lanjut pasang elektriknya. Ya, mudah saya kasih elektriknya. Saya menggunakan motor 2600 kW ya. Dan dua servo dan AC 30 ampere. Baterai 3S 2000. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan video penerbangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.